Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di channel Adi Khoirudin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau ini ada bahan sancang mame. Ukurannya kecil. Ini mau saya pindah pot teman-teman ke pot yang lebih kecil, kotak. Dan sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Adi Khoirudin ini, dan semoga bermanfaat. Ini mungkin agak kakinya agak kurang bagus teman-teman ya, yang ini. Ini somplak. Somplak kosong. Mungkin nanti kita bisa akal-akal sedikit lah, biar tidak terlalu jelek kalau dilihat. Ini. Lupa ini sudah berapa usia berapa ini, saya lupa tanamnya. Tapi akhir-akhir ini mulai saya bentuk lagi. Saya lihat-lihat kok lumayan bagus untuk geraknya. Oke, kita kurangi dulu. Kita bongkar medianya. Nah. Oh, ternyata masih jauh, masih bagus. Ini masih belum begitu banyak. Kita kurangi. Oh, akarnya ke sana. Sancang ini jenis mudah sekali ya teman-teman, sangat rekomendasi untuk pemula-pemula seperti saya. Ini memang mudah sekali kita budidaya, mudah sekali kita bentuk. Oke. Ini. Selanjutnya kita siapkan potnya. Ini pot ukuran 12 10 12 teman-teman. 10 12 cm panjangnya.